Guys, sore-sore gini aku pengen banget makan cilok, tapi aku nggak punya uang cash. Kalau mau bayar pakai transfer atau kris, pasti mas ciloknya nggak bisa. Kalau gitu, coba aku cari recehan deh di kantong-kantong celana aku. Biasanya aku tuh lupa. Nih, kita cari di pakaian kotor dulu ya. Semoga ada. Ini nggak ada kantongnya. Ada dong. Iya. Ih, lumayan banget receh-recehnya. Wah, setiap kantong ada, woi. Kayaknya harus cari lagi nih. Ada baju kotor lagi nggak? Ini celana gym aku nih kemarin. Ada. Oh my goodness. Ada lagi nggak ya kantongnya? Ada lagi, habis. Ah, coba cari di dalam lemari deh. Semoga aja ada. Wah, ih ternyata aku suka lupaan orangnya ya. Wah, lumayan nih buat beli cilok. Ah! Ih, coy, lumayan banget weh. Nanti kita hitung deh dapat berapa. Ya Tuhan Chandra, bisa-bisanya uang sebanyak itu dibiarin dalam kantong. Tapi untungnya gak ada yang ngambil woy. Yalah, siapa yang mau ngambil? Ada lagi. Ada lagi gak ya? Ya, habis. Gak ada. Kayaknya masih banyak deh kantong-kantong celanaku yang belum dicek satu persatu. Kadang tuh aku suka lupa naroknya. Padahal biasanya aku inget. Narok, ntar mau mandi ambil ah. Eh, ternyata ini sebanyak ini. Oh my God. Mari kita hitung. Kira-kira ini cukup nggak ya untuk beli cilok? Yeay. Lumayan lah ya. Ya udahlah. Kita beli cilok sekalian traktir semua karyawan untuk makan cilok.